Wah, itu kayak ada sesuatu tuh teman-teman. Wah, itu banyak keluarga dinosaurus. Tapi di depannya ada banyak. Oh, ada 3 pahlawan super. Ada Ultraman, ada Hulk, dan Thor. Wah, nampaknya mereka sedang berhadap-hadapan tuh teman-teman. Teman-teman, selamat datang kembali di Main-Main 22. Wah, kakak hari ini mau cari mainan lagi nih. Wah, keren sekali kan. Wah, kakak menemukan ada buaya warna hijau nih teman-teman. Wah, keren sekali. Ini buaya warna hijau, bentuknya sangat lucu teman-teman. Wah, dia bisa bunyi-bunyi loh. Nah, tuh kan, dia bisa bunyi teman-teman. Kita selanjutnya kita cari yang lain. Wah, di mana ya? Ada mainan lagi. Wah, itu kayak ada sesuatu tuh teman-teman. Wah, itu banyak keluarga dinosaurus. Tapi di depannya ada banyak. Oh, ada 3 pahlawan super. Ada Ultraman, ada Hulk, dan Thor. Wah, nampaknya mereka sedang berhadap-hadapan tuh teman-teman. Wah, kayaknya keluarga dinosaurus ini semuanya mau menyerang 3 pahlawan super ini. Wah, itu kita selamatkan teman-teman. Kita ambil dulu yang paling besar nih teman-teman. Wah, ini yang paling besar nih teman-teman. Ini adalah Tyrannosaurus Rex alias T-Rex teman-teman. Dia adalah yang paling luas di sana. Wah, dia mempunyai gigi yang sangat tajam dan kuat. Wah, ini adalah salah satu yang paling buas. Kita simpan. Wah, nah masih ada Tyrannosaurus lagi. Ini, tapi dia lebih kecil. Dia lebih kecil nih teman-teman. Seperti yang tadi nih. Wah, kemudian yang ini adalah Triceratops. Triceratops mempunyai tanduk yang sangat kuat teman-teman. Dia bisa menanduk apapun yang ada di depannya. Wah, ini keren kan teman-teman. Wow. Terus ada Triceratops lagi teman-teman. Ini juga Triceratops, tapi dia berwarna biru. Wah, keren sekali kan teman-teman. Wah, mantap. Terus ada yang ini. Wah, yang ini adalah Stegosaurus. Stegosaurus mempunyai ciri-ciri seperti duri-duri yang ada di punggungnya sampai di belakang di ujung ekornya. Ini nih namanya Stegosaurus. Dia adalah salah satu keluarga dinosaurus, tapi dia pemakan tumbuhan, tidak seperti T-Rex teman-teman. Oke. Wah, yang terakhir ini apa ya? Kakak tidak tahu namanya ini apa. Kakak belum tahu namanya apa ini. Tapi kayaknya dia adalah salah satu keluarga dinosaurus yang pemakan daging. Nah, kalau ada yang tahu, komennya di bawah. Namanya ini apa ya teman-teman? Wow, mantap. Kita selanjutnya ambil yang ini. Ini adalah salah satu pahlawan super dari Marvel. Ini adalah Thor. Dia mempunyai kekuatan petir yang ada di palunya. Dia bisa mengeluarkan kekuatan petir. Tapi palunya mana ya, palunya Thor? Wah, sudah hilang kayaknya nih teman-teman. Wow. Nah, yang selanjutnya yang ini teman-teman. Wah, kan kalian semua sudah tahu kan ini apa, siapa namanya?
Betul, dia adalah Hulk. Hulk mempunyai badan yang sangat kekar dan dia berwarna hijau. Wow. Dia mempunyai kekuatan yang sangat besar. Wow. Sekali kan teman-teman, tuh kan badannya sangat kekar sekali. Wow, keren. Terus selanjutnya adalah Ultraman. Wah, ini adalah pahlawan super dari Jepang. Ultraman ini pahlawan super dari Jepang. Dia sering melawan monster-monster yang sangat besar. Jadi kalau dia lawan monster, dia bisa berubah menjadi besar juga. Wah, keren sekali kan teman-teman. Keren sekali kan. Wah, terima kasih teman-teman sudah menonton video dari kakak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Wah. Bye-bye.